هل حديث انقطرات اسبوغلوتي جاني بربوني عمر بن الخطاب الله عنه وديابركاته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فاذا امراه من السبي تسعى اذ وجدت صبيا في في, 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 في السبي اخذته فالزقته ببطنها فارضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله Artinya, Rasulullah SAW datang dengan membawa tawanan, kata Umar bin Khattab. Nanti dari peperangan, banyak tawanan perang pada saat itu, ya. Tiba-tiba seseorang wanita dari tawanan berlari karena melihat bayi laki-laki ada di antara tawanan, dia mengambilnya dan menempelkannya dan menempelkannya pada perutnya. Lalu dia menyusuinya, maka Rasulullah SAW bersabda, -"Apakah menurut kalian wanitanya akan melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka kami menjawab, tidak, demi Allah." Maka beliau SAW bersabda, -"Sungguh Allah lebih berbelas kasih kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman yang menyebutkan tentang uh, kejadian dalam salah satu peperangan, di mana Nabi Alaihissalam memenangkan peperangan tersebut kemudian ada tawanan-tawanan perang pada saat lagi berkumpul siang hari panas dan dikumpulkanlah tawanan perang tersebut dari perempuan anak kecil laki-laki itu uh, tiba-tiba saja di hadapan baginda Nabi Sosan dan para sahabat ada satu wanita wanita ini orang non muslim sebenarnya orang non muslim dia termasuk tawanan perang maka dia Uh, masuk ke antara kerumunan anak-anak kecil, ada anak kecil yang dilihat diangkat, ditaruh lagi, di diangkat, ditaruh lagi. Jadi dia sedang mencari anaknya sebenarnya. Jadi pada saat diangkat dibalik bukan anaknya ditaruh kembali, seperti itu kurang lebih. Sampai akhirnya dia pun wanita ini ya sampai akhirnya wanita ini uh, <tuh> menemukan anaknya. Jadi setelah sekian Lama sekian banyak dia keliling untuk mencari anak, akhirnya dia ditemukan anaknya. Nah, pada saat dia temukan anaknya ini teman-teman sekalian, pada saat dia temukan anaknya, tiba-tiba langsung dia memeluknya dan dia menyusui anak itu. Di depan orang-orang, tapi tertutup dengan kainnya. Tapi kelihatan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, kelihatan gitu. Ya, artinya walaupun dia di belakang bajunya, gitu kan, di belakang bajunya. Maka eh, pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang hadir, Apakah kalian lihat ibu ini? Lihat bagaimana dia menyusui anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kira-kira kalau kita kobarkan api, lalu kita minta ibu itu melempar anaknya ke api tersebut, apakah dia mau? Kata para sahabat, tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang ibu mau ya, membakar anaknya sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah Allah Tuhan kalian lebih pengasih daripada ibu itu kepada anaknya. Ini kurang lebih garis besar daripada hadis. Kita coba mengoreng mutiaranya. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana <tuh> uh, Nabi alaihi ya, salatu menggunakan momentum, ya, setiap momentum yang tepat agar menjadikannya sebagai peringatan, sebagai informasi. Dan ini salah satu retorika yang sangat baik menarik. Misal contoh. Ada seorang dai sedang ikut mengantar jenazah, misal contoh. Maka, dengan dia antar jenazah, dia tidak melewatkan begitu saja. Dia coba menunggangi momentum itu agar memberikan nasihat kepada orang. Contoh, misal pernah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengantar jenazah, saat beliau jadi khalifah, salah satu masyarakatnya wafat. Dia ikut mengantar sebagai raja, gitu ya. Pada saat dia selesai mengantar, sebelum orang bubar, dia langsung berbicara. Nah, kebetulan juga dia punya kedudukan, dia seorang khalifah. Dia juga dikenal sebagai seorang yang alim. Ya. Maka dia pun akhirnya menggunakan momentum itu. Dia mengatakan, kira-kira menurut kalian, kalau seandainya penghuni kuburan ini bisa berbicara, apa yang dia bicara dengan kita? Apa yang dia bicara dengan saya? Apakah kalian tahu dia, mereka sedang bicara apa? Kata orang lain sekitar itu tidak. Ya. Kata dia, orang-orang kuburan ini berbicara mengatakan, Hayu Umar, Hayu Umar, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Dan kami telah merasakan apa yang kamu tidak rasakan. Ketahuilah bahwasanya tanah-tanah ini telah menyedot mata-mata kami yang indah. Telah menghabiskan seluruh darah kami lemak-lemak ya, tubuh kami, otot-otot kami sampai akhirnya tidak tertinggal kecuali tulang yang kering dan ketahuilah semua kecantikan, semua ketampanan sudah hilang lalu orang-orang pada dia mendengarkan lalu dia mengatakan lagi mereka pun mengatakan, Hai Umar, apakah kau tahu apa yang paling apa yang paling kami inginkan di saat ini maka Umar mengatakan saya pun menjawab mereka tidak tahu. Ya, ini maksudnya dia cuma menggambarkan saja. Maka kata penghuni kuburan tersebut seakan-akan mereka berbicara pada Umar, gitu kan? Mengatakan ketahuilah yang kami cintai adalah amal yang paling sering kalian tinggalkan dari amal-amal wajib dan sunnah, gitu kan? Dan apakah engkau tahu amal apa atau perbuatan apa yang paling kami benci di saat ini? Maka kata Umar seakan-akan menjawab mengatakan saya tidak tahu. Maka penghuni kuburan tersebut mengatakan semua dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kisah ini cukup panjang. Namun, kita coba mengambil apa yang terlintas di benak saya, dan semoga saja uh, tepat ya, berhubungan dengan masalah tema kita ini seperti itu, kurang lebih gambarannya ya. Dan ini momentum yang Nabi SAW gunakan, bagaimana di saat seorang ibu, sebenarnya kejadian biasa saja, seorang ibu cari anaknya. Karena dia takut anaknya kehausan, pada saat dia temukan dia langsung susui. Dia masukkan di bawah kainnya, kemudian dia disusuin. Tapi Nabi SAW ingin menitip pesan pada saat itu. Di saat uh, apa mungkin gejolak darah dalam diri, setiap sahabat lagi 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 bergejolak kuat. Karena ini baru selesai peperangan. Ya. Orang baru saling bunuh-membunuh nih, gitu kan. Maka Nabi SAW ingin meredam semua itu dan ingin sekaligus menyampaikan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang gitu kan. Maka beliau pun mengatakan bagaimana kalian lihat ibu ini? Apakah dia mau melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata para sahabat tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah Allah lebih mengasihi hamba-hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Pelajaran yang lain adalah bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kull dan rahmatku telah meliputi segala sesuatunya, gitu kan? Rahmatku telah meliputi segala sesuatu. Jadi, apapun dikalahkan dalam dalam sebuah hadis uh, apa namanya? "Wa rahmati ghalabat dalam hadis qudsi dan kasih sayangku kata Allah Swt telah mengalahkan murkaku jadi Allah selalu mendahulukan memaafkan daripada menghukum jadi orang yang dihukum oleh Allah Swt itu betul betul orang yang sudah terlalu melampaui batas maka Allah Swt akan hukum dan bagaimana luasnya rahmat Allah teman teman sekalian ada banyak orang Subhanallah kayak di musim Haji seperti sekarang mungkin sekarang kadar Allah Allah takdirkan kita belum bisa Haji namun teman teman sekalian kita lihat uh, di musim haji umumnya banyak orang bahkan mungkin mayoritasnya yang hadir itu adalah orang-orang yang sudah berumur mereka hadir di haji ini sebuah momen yang luar biasa di mana Allah memberikan kesempatan mereka untuk taubat di umur umur mereka mungkin sudah sekian tahun mereka melakukan dosa ini termasuk rahmat Allah yang sangat luas Allah memberikan kesempatan mereka taubat sebelum mereka meninggal banyak peringatan-peringatan sampai kepada mereka Fir'aun saja orang yang jahat ya. Allah masih berikan peringatan demi peringatan, tapi dia selalu membangkang, sudah melampaui batas, maka Allah hukum sekaligus. Kaum Nabi Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, kaum Ma'ad, ya. Semua kaum-kaum ini Allah SWT berikan peringatan, hari demi hari Nabi Allah SWT berjalan dari rumah-rumah mereka, memberikan nasihat, memberikan masukan, tapi mereka tidak mau dengar. Terakhir karena sudah memuncak, melampaui batas, Allah hukum. Gitu kan. Ya. Jadi itu rahmat Allah luas, jangan disia-siakan. Rahmat Allah luas. Allah ini tidak pernah menolak taubat hambanya dan juga tidak akan pernah mengurangi hak orang yang sudah melakukan ketaatan. Dan ini yang diambil dari potongan hadis, ya bahwasanya Allah lebih pengasih daripada kepada hambanya, daripada ibu ini kepada anaknya, ya seperti itu kurang lebih. Baik teman-teman sekalian kita akan lanjutkan ke hadis 424. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu <coughs> beliau berkata Rasulullah SAW bersabda lama khalaqallahu Allah al khalqa kataba fi kitab fahuwa indahu fawq arsh inna rahmati taglibu ghadabi takala Allah menciptakan makhluk maka dia menulis dalam satu kitab Allah Subhanahu wa tulis di Rahil Mahfud. Ia di sisinya, yang besar kata-kata Allah di atas arsh. Sesungguhnya rahmatku, kanya besar kata ganti Allah, mengalahkan murkahku. Mengalahkan murkahku. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dalam riwayat lain. Ghalabat ghadabi, mengalahkan murkahku. Dalam satu riwayat yang lain juga, sabakat ghadabi. Telah, ya, mendahului murukahku ini riwayat bukhari dan muslim Hadith ini teman-teman memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita ya. bagaimana rahmat Allah luas mirip tadi yang kita singgung ya tapi anda lihat kalau rahmat Allah tidak luas teman-teman sekalian siapapun di antara kita melakukan dosa pelanggaran ya, seperti seorang pemimpin perusahaan atau perusahaan yang tidak punya kasih sayang sama sekali gitu kan ...salah sedikit saja pegawainya, misal pecahin gelas, pecahin sendok, atau telat datang sedikit saja, maka sudah cukup untuk dia keluarkan. Ya. Tapi Allah tidak seperti itu. Bertahun-tahun orang melakukan pelanggaran, dosa sebanyak apapun, selama dia masih mau kembali kepada Tuhannya, Allah terima kembali. Hmm. Ini hal yang luar biasa. gitu. Dan jangan pernah teman-teman berpikir Allah itu lalai dari... Apapun, ya, dari apapun yang kira-kira, ya, teman-teman sekalian, uh, uh, kita berpikir sulit-sulit bagi kita sudah mentok, sudah nggak mungkin lagi kita mendapatkan hak kita, misalnya, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengawasi hamba-hambanya, ya, tetap memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi, dan tetap dalam bentuk saya menghukum orang yang melakukan pelanggaran. Karena dengan hukuman dia berhenti dari kesalahannya kan. Seperti contoh orang mencuri. Kalau dia tidak dihukum, maka dia akan terus mencuri kan. Dengan kepergok, ditangkap, maka dia akhirnya bisa apa namanya uh, berhenti dari kesalahannya. Akhirnya dia bisa memperbaiki keadaan. Jadi rahmat Allah luaskan. Karena banyak ayat Al-Quran Allah SWT menyinggung itu kalau seandainya Allah ingin menghukum manusia dengan mereka lakukan, maka tidak akan tertinggal ataupun makhluk di muka bumi ini. Tapi rahmat Allah sekali lagi luas sekali. Ya. Begitu juga berapa banyak orang yang masih Allah berikan kesempatan. Ya, dengan dia selamat dari bencana alam, banjir, gempa, lonsor. Padahal sebenarnya dia harusnya mati bersama dengan teman-teman. Di Indonesia berapa kali terjadi lonsor. Saya pernah lihat cuplikan seorang anak muda diwawancarai oleh seseorang. Dan ditanya gitu kan. Kira-kira e, pada saat terjadi bencana ini, kamu lagi di mana? Dia bilang, saya lagi di sini, dia ceritakan, saya lihat cuplikannya. Dia betul-betul menggambarkan dan dia lihat uh, tanah itu berputar rumah-rumah pada disedot kembali, kemudian rumah itu keluar lagi. Kemudian uh, disedot lagi, jadi orang yang orang yang di situ tuh nggak sempat melarikan diri oh. gitu. Dan itu digambarkan oleh dia. Dia menceritakan dia saksikan apa, -apa secara akar manusia nggak mungkin selamat. Tapi ada rahmat Allah yang Allah masih selamatkan orang-orang tertentu. Yang Allah binasakan memang orang yang sudah layak untuk binasa. Gitu. Ya. Karena Allah telah menjanjikan orang beriman, beramal soleh akan diselamatkan. Ada juga orang-orang yang mungkin lakukan maksiatan tapi Allah masih kasih kesempatan dia. Ada orang yang naik mobil satu mobil sama teman-temannya. Ya. Mabuk-mabukan, tabrakan, temannya mati. Dia masih selamat. Allah masih kasih rahmatnya kepada dia supaya dia taubat. Cuma sayangnya banyak manusia tidak menyadari masalah ini. Mereka bahkan menunggangi momentum-momentum Momentum seperti ini justru untuk menambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya 425 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ أَنْ تُصِيبَهُ Terjemahannya, Allah menjadikan kasih sayang itu seratus bagian. Seratus bagian. Lalu dia Allah menahan di sisinya sebanyak sembilan puluh sembilan bagian. Dan menurunkan di muka bumi satu bagian. Dan dengan satu bagian itu makhluk-makhluk saling mengasihi hingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menginjaknya. Dalam satu riwayat yang lain, masih nomor yang sama, saya bacakan sekaligus. Inna ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawa'im. ma' wal hawa'am. Ya. Fabiha yata'atafun, wabiha yata'rahamun, wabiha yata'atafun ta'atif al wahshu' ala waladha, wa akhur Allah taala tiga puluh sembilan rahma, yarhamu bia ibadahu yau milkiyama. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi memiliki seratus bagian kasih sayang, Dia menurunkan darinya satu kasih sayang dari jin, ya, satu rahmat diantara jin maaf, saya ulangi. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi memiliki seratus bagian rahmat dia menurunkan darinya satu rahmat di antara jin, manusia, hewan-hewan, dan serangga-serangga. Dengan rahmat yang satu itu mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Dan dengannya hewan buas menyayangi anaknya. Dan Allah menangguhkan 99 bagian rahmatnya. Dengannya dia akan menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. الإمام مسلم جداً مرويات سلمان الفارسي رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبده إن لله تعالى مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسعة وتسعون ليوم الكيامة. الله تعالى مملكة سرatus Di antaranya adalah satu rahmat yang dengannya makhluk-makhluk saling menyayangi di antara mereka. Sedangkan 99 diperuntukkan pada hari kiamat. Satu riwayat yang lain, masih nomor yang sama, 425. Saya bacakan sekaligus. Inna Allah ta'ala khalaka yawma khalaka samawati wal arda mi'ata rahma. Kullu rahmatin tibakuma bayna samai ilal ard. Faja'ala minha fil ardi rahma tabiha <tik> taatif al walidah <tik> Ta ala waladhiha walwush waltairu bguardha ala baghd faida kana yomul kiamati akmalah bhadhi alrahma Allah Taala menciptakan pada hari Dia menciptakan langit dan bumi seratus rahmat seratus kasih sayang setiap rahmat menutupi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi ya, saking besarnya di situ. Jadi satu rahmat memenuhi langit dan bumi cukup. Satu rahmat cukup untuk dipakai seluruh penghuni langit dan bumi itu. Maka dia meletakkan di bumi satu rahmat. Dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Binatang buas dan burung saling menyayangi. Sebagian mereka atas sebagian yang lain. Apabila terjadi hari kiamat, dia melengkapi, Allah melengkapi dengan rahmat yang sisanya. Riwayat-riwayat yang mulia ini teman-teman menunjukkan kepada kita bagaimana harapan kita selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada pelanggaran-pelanggaran masih sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala masih sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini digambarkan dalam hadis ini ya dan ini mutiara satu saja yang kita ambil bagaimana luasnya rahmat Allah dan ini harapan yang luar biasa yang bisa kita bergantung padanya kita berpegang padanya ya yaitu Bagaimana digambarkan Allah ciptakan seratus kasih sayang dan satu kasih sayang itu memenuhi langit dan bumi. Dan itu bisa dilihat dalam sikap seorang ibu kepada anaknya, bagaimana sayangnya. Sikap binatang buas terhadap anak-anaknya, kalau mau dipikir buasnya, buaya, harimau, singa, yang menerkam musuhnya dengan sangat ganasnya, itu kan secara akal manusia harusnya dia juga lakukan itu pada anaknya, tapi tidak Allah berikan kasih sayang dia, bahkan dia berbagi makanan dengan anaknya. Bahkan kita tidak asing sekarang di perkembangan media kayak sekarang kita bisa ada cuplikan banyak sekali tentang apa namanya, bagaimana sebenarnya hewan-hewan bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Dan itu terjadi, mereka saling mengasihi satu sama yang lain. Bahkan kadang-kadang beda jenis ya kita lihat ada hewan ini yang membantu hewan yang itu ya. Saya pernah lihat ada cuplikan monyet membantu uh, anak rusa atau gajah menolong uh, an anak rusa yang mau dimakan oleh anjing-anjing uh, hutan dan beberapa cuplikan lah ya yang seharusnya bisa menjadi pelajaran dan itu berhubungan sekali dengan hadis kita. Seperti itu. Jadi ini luar biasa dan bagaimana serangga ya saling mengasihi satu sama yang lain sehingga mereka bisa membangun komunitas di antara mereka. Jadi hal-hal yang luar biasa seperti ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau binatang buas saja bisa kasihan sama anaknya, ibu bisa nyayangi anaknya, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya kita bacakan maka itu satu kasih sayang, Allah masih menyiapkan 99 pada hari kiamat untuk hamba-hambanya ya, makanya kita cuma diminta sama Allah sebenarnya teman-teman untuk manja sama Allah kenapa anda tidak mau manja sama Allah? Enak sekali manja itu, tinggal merengek, tinggal mohon, tinggal minta tinggal order. Ya Allah berikan, Ya Allah ampuni, Ya Allah mudahkan, Ya Allah berkahi. Semua tinggal kita minta. Dan Allah ya, malu mengembalikan kedua tangan hambanya yang sudah diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Hanya saya ada sebuah hadis menjelaskan, kalau seorang hamba berdoa, Allah akan berikan. Ya. Dalam riwayat, tidak ada seorang muslim yang berdoa, ya kecuali Allah berikan, hanya saja melalui tiga tahapan. Bisa Allah berikan langsung pada saat itu, atau Allah hilangkan ya, Musibah yang akan menimpa dia, kemudian atau Allah simpankan yang dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dalam beberapa asar juga disebutkan, andai saja orang-orang yang banyak berdoa di muka bumi, kemudian belum menerima hasil doa itu di dunia, maka uh, dia akan panen pada hari kiamat dalam bentuk pahala, maka dia berharap ya, semua doa dia tidak diberikan pada saat di dunia, karena besarnya balasan yang dia dapatkan pada hari kiamat itu. Baik kita akan masuk 426 saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau kisahkan dari Tuhannya subhanahu wa ta'ala mushih hadis kursi. Beliau bersabda aznaba 'abdun dzamban faqala Allahum magfirli dzambi. Faqala Allah tabarak wa ta'ala aznaba 'abdi dzamban fa'alima annahu rabban yaghfiru adz-dzan wa ya'khudhu bidz-dzan. ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اكفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبد ذنبا فعلم ان له رب يكفِر الذم وياخذ بالذم ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اكفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبد ذنبا فعلم ان له رب يكفِر الذم وياخذ بالذم قد كفرتُ لعبدي فليفعل ما شاء Seorang hamba melakukan satu dosa lalu berdoa. Ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala Allah yang maha berkat dan maha tinggi berfirman. Hambaku berbuat dosa dan dia mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Ya. Kemudian dia kembali melakukan dosa lalu dia berdoa wahai Tuhanku ampunilah aku. Namun di dosa maka Allah tabaraka wa taala berfirman hambaku berbuat dosa dia mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa kemudian dia kembali berbuat dosa lalu berdoa wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku maka Allah tabaraka wa taala berfirman hambaku berbuat dosa dia mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa aku mengampuni hambaku maka silakan dia berbuat sesukanya di sini makna firman Allah falyaf'al ma syaa maka silakan dia berbuat sesukanya artinya selama dia berbuat demikian berbuat dosa kemudian bertobat maka aku mengampuninya sebab tobat menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini masuk lagi dalam bab rahmat kasih sayang harapan Allah Subhanahu wa taala atau harapan yang kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teman-teman sekalian bolak-balik seorang hamba buat dosa pun kecil ataupun besar, selama dia mau kembali kepada Tuhannya Allah Azza wa maka Allah akan menerima itu. Allah akan menerima itu. Allah tidak akan pernah menolak hambanya yang mau bertaubat. Di sini dikatakan sampai tiga kali. Seorang hamba berbuat dosa, lalu kemudian dia mengatakan, Ya Allah ampuni aku. Lalu dia berbuat, Allah mengatakan, hamba ini tahu dia punya Tuhan. Makanya dia minta ampun. Kemudian dia berbuat lagi, dia mengatakan lagi begitu. Allah mengatakan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum dosa itu ataupun memaafkan tapi dia mohon agar dimaafkan terus yang ketiga juga begitu maka Allah mengatakan kalau begitu dia boleh berbuat seperti yang dia suka kalau selama dia mau bertobat ya. bisa juga makna lain hadits ini adalah setelah dia bertobat yang ketiga kalinya maka dia seakan-akan minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia mau sekarang melakukan ketaatan maka makna daripada faliyaf al Maisha? dia kerjakan apa yang diinginkan, maksudnya silakan lakukan ketaatan-ketaatan semau dia sekarang. Karena yang lalu sudah saya maafkan kesalahannya. Itu makna daripada hadis. Tapi di sini kita bisa lihat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah luar biasanya ya, memberikan kesempatan bagi hamba-hamba untuk kembali kepadanya. Hadis nomor 427. Dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda waladhi nafsi Lau lam tutnibu la zahaballah bikum wa la ja'a bi kaubin yudnibuna fa yastagfirun fa yastagfirun Allah Ta'ala fa lahum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali. Niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan mendatangkan kaum lain yang berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis ini riwayat muslim. Mirip dengan setelahnya, kita sekaligus jelaskan insyaAllah. Hadith nomor 428 dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْكَنْ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَكْفِرُ لَهُمْ Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun, maka dia pun Allah mengampuni mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Keluar riwayat ini harus difahami dengan ilmu yang benar dan juga dengan keimanan, teman-teman. Karena nanti kalau orang salah faham, dia bisa tunggangi hadis-hadis seperti ini untuk ya, melakukan dosa-dosa. Bukan begitu, karena dosa juga itu ada efek-efeknya. Cukup banyak dalil-dalil dan kami sudah jelaskan itu di dalam kitab bahasan Ad-Da' wa-Daw'a. Tulis oleh Ibn Qayyim, rahimahullah. Tentang masalah penyakit hati dan efek-efek dari dosa, gitu kan? Dosa itu tetap ada efeknya, seperti orang sumpah, orang sedih, ada ujian-ujian datang dari Allah sementara agar dia mengetahui dia sedang berbuat salah. Itu ada terjadi, ya. Itu ada terjadi, dan ini pasti terjadi, gak mungkin tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hamba tersebut, ya, sehingga dia tahu dia berbuat dosa. Nah orang yang tidak melakukan dosa dia aman dari itu Dia selalu merasa tentram, aman gitu kan Orang yang punya dosa akan selalu Ditakuti, di, 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 dia merasa Terbebani dengan dosanya Nah itu ada terjadi, tetapi Makna daripada hadis ini adalah kalau seandainya Orang itu berbuat dosa dan dia mau kembali kepada Tuhannya, maka Allah Akan menerimanya, juga Yang lain dari hadis ini kita bisa pahami adalah Wajar kalau manusia berbuat salah Ayah kita Adam AS Melihat malaikat tapi melanggar, dilarang makan satu jenis pohon di surga, dia sama Hawa alaihi wassalam, digoda syaitan iblis, kemudian dia melakukannya. Gitu kan? Kalau itu ayah kita manusia melihat malaikat dan tahu ya, bagaimana rahmatnya Allah, dia tahu Tuhannya. Kemudian dia melanggar bagaimana dengan kita anak cucunya. gitu kan? Tapi ini bukan berarti sekali lagi untuk dijadikan sebagai senjata, oh kalau gitu saya nggak masalah buat dosa. Bukan. Jadi seperti misalnya gini, orang beda hukumnya Orang yang belum melakukan dosa dengan orang yang sudah melakukan dosa. Kalau orang belum melakukan dosa, anjurannya ulama tidak melakukan dosa supaya tetap dia sibuk dengan amal soleh dan dia mendapatkan lebih banyak pahala. Ya, dengan, tapi kalau dia sudah terlanjur buat dosa, kita katakan rahmat Allah luas. Dia boleh bertaubat Kalau anda bertanya, kalau begitu ada bedanya nggak Ustaz? antara orang yang buat dosa lalu tobat berdosa tobat dengan orang yang terus berbuat amal soleh lalu kemudian dia pernah buat dosa tapi dia sudah tidak ulangi lagi, tentu saja beda yang sudah taubat kemudian dia tidak ulangi dosanya ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya. Pasti beda dengan orang yang dosa, taubat, dosa, taubat pasti beda. Terlebih lagi orang yang seperti ini Allah juga menilai dia. Apakah orang ini ya, bertaubat dengan ikhlas sehingga dia uh, apa namanya? memang betul-betul dia tidak mau mengulangi sebenarnya tapi terjerumus lagi atau orang yang mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang Allah tutup dengan suul khatimah, buruk tutupan hidupnya karena memang dia dia sengaja mempermainkan tobat itu. Allahu a'lam. Jadi harus hati-hati dalam memahami poin-poin seperti ini. Jadi makna daripada sabda Nabi SAW tadi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan ciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampunan, maka dia mengampuni mereka. Maksudnya adalah, semua manusia pasti akan terjun ke dalam kesalahan. Memang. Tapi, Nabi SAW jelaskan dalam hadis lain. Semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka yang taubat meninggalkan dosanya, jadi normal kalau ada manusia berbuat kesalahan dosa, nah, bahkan seringkali dia terjerumus lagi dengan dosa yang sama, maka dia selama dia taubat Allah akan terima taubatnya. Tapi sekali lagi beda antara dia dengan orang yang bisa mengontrol diri, dia pernah buat dosa tapi dia berhenti, tidak mau lagi mengulanginya, gitu kan? itu akan beda keadaannya. Tapi yang jelas dari hadit ini bisa difahami pasti manusia akan berbuat dosa kesalahan siapa di antara kita teman-teman tidak pernah berbuat dosa sama sekali pasti dia buat dosa nggak mungkin tidak tapi dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu alam ini bahasan kita insya Allah. kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan hadis nomor 429